Nah, di situ tuh ngeri banget. Jadi gara-gara Raptors lagi pada apa? Memerayakan kemenangannya, ada Drake, ada semua, terus ada tembak-tembakan. Jadi kita semua diungsiin ke sini. Ngeri banget. Liburan pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti di Toronto, Kanada kali ini benar-benar di luar dugaan. Sebelumnya, apartemen tempatnya menginap mengalami kebakaran yang membuat mereka harus turun lewat tangga darurat dari lantai 27. Kali ini, seperti dalam film saja, Anang dan Ashanti terjebak di tengah aksi tembak-tembakan ketika berada di tengah keriuhan parade kemenangan Raptor sebagai juara NBA 2019. Terjadilah penembakan yang mengakibatkan beberapa orang terluka. Untuk menyelamatkan diri, Ashanti dan keluarga mencari tempat perlindungan di sebuah toko yang berada di dekat lokasi kejadian. Setelah situasi aman, dia langsung membawa anak-anaknya ke hotel tempat yang menginap. Ashanti memposting kejadian mendebarkan itu di Instastory pada hari Selasa kemarin. Seperti kejadian kebakaran di apartemen sebelumnya, ibu empat anak ini juga merekam pasca peristiwa penembakan itu. Pada malam hari setelah kejadian, Ashanti membawa keluarganya mencari makan malam karena situasi yang sudah kembali aman. Penembakannya tadi, ini hancur semua ya. Gara-gara habis konser Drake. Aduh, gila, serem banget ya. Dada aja pas kita datang. Oke, nah kita pulang ke hotel. Sekarang kita jalan kaki. Udah selesai yang serem-seremnya. Tadi udah ditangkap sama polisi, penembaknya sama yang stabbingnya. Sekarang mau cari makan anak-anak di downtown sini, dekat hotel aja.